老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battletruck Heavens dimanapun kalian berada. Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mangoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kuilah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada akhirnya berhasil mengakhiri pertempuran. Semua orang pada saat ini beristri jahat, begitu juga dengan Xiaoyan yang pada saat ini duduk bersila. Setelah memulihkan ke kondisi puncaknya, Xiaoyan pada saat ini bersiap untuk menyerap warisan yang telah Xiaoyan dapatkan. Xiaoyan pertama-tama mulai menatap ke arah warisan yang telah diperoleh dari Lei Yang. Xiaoyan sebelumnya telah melihat serangan yang dilesatkan oleh Lei Yang dan mengetahui nama serangan tersebut. Jari yang dimiliki oleh Lei Yang ini tampaknya memiliki nama Jari Gunung dan Laut. Xiaoyan pada akhirnya menutup matanya dan Xiaoyan pada saat ini merasakan kekuatan jari tersebut dan berhadapan dengan sosok yang mulia lagi. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat sosok yang mulia yang mengangkat tangannya dan gunung serta lautan di hadapannya pada saat ini berguncang. Seolah-olah dunia pada saat ini akan dibolak-balik oleh kekuatan jari yang diangkat oleh yang mulia. Xiaoyan pada saat ini terus-menerus melihat apa yang dilakukan dan diperagakan oleh sosok yang mulia. Xiaoyan juga pada saat ini mendapatkan banyak informasi mengenai warisan jari tersebut. Setelah beberapa saat, Xiaoyan seketika menyadari seharusnya jari ini merupakan penembusan dan bukan untuk kehancuran. Sepertinya Lei Yang benar-benar telah sepenuhnya salah memahami makna dari jari gunung dan lautan ini. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan bersamaan dengan Xiaoyan yang telah memahami mengenai jari tersebut. Bintang-bintang di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini seketika meningkat pesat. Bintang-bintang yang awalnya berjumlah 3.500 pada saat ini telah berubah menjadi total 5.000. Xiaoyan pada akhirnya juga telah sampai pada tahap akhir dari Dogat Bintang 1. Xiaoyan pada akhirnya merasa sangat senang karena peningkatan 1.500 bintang ini benar-benar hal yang sangat kuat. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berpikir berapa bintangkah yang akan ditambahkan setelah Xiaoyan menyerap semua warisan. Setelah itu Xiaoyan pun segera menekan pemikirannya ini dan Xiaoyan seketika merasakan mata kirinya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gambaran terus muncul di benak Xiaoyan. Suara yang mulia juga perlahan-lahan bergema ketika menjelaskan mengenai warisan mata kiri ini. Yang mulia menjelaskan bahwa ini adalah mata dewa dan ketika Xiaoyan membukanya, Xiaoyan akan bisa melihat jejak sumber origin dan Xiaoyan akan bisa melihat tipu muslihat lawan. Tetapi pada saat yang bersamaan, hal tersebut juga akan mengkonsumsi kekuatan spiritual secara ekstrim. Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar harus berhati-hati dalam menggunakan teknik tersebut. Xiaoyan pun dapat mengerti apa yang baru saja dijelaskan oleh Yang Mulia. Penggunaan dari mata kiri ini tampaknya lebih sederhana dari apa yang difikirkan oleh Xiaoyan. Sementara itu, suara dari Yang Mulia pada saat ini kembali bergema ketika ia mulai kembali menjelaskan. Yang Mulia berkata bahwa di mata ini ia telah menyegel tahanan roh di dalamnya. Itu adalah tubuh jiwa dan jika menatapnya itu akan berguna bagi kekuatan spiritual Xiaoyan. Namun setelah Xiaoyan melihatnya, Xiaoyan tidak boleh melepaskannya dan jika Xiaoyan melakukannya, maka Xiaoyanlah yang akan tertelan olehnya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun sedikit terkejut, namun tak lama pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan seolah-olah berpindah. Xiaoyan seketika juga bisa merasakan bahwa ada sosok raksasa yang dipenuhi dengan warna biru transparan. Ketika Xiaoyan menatapnya sejenak, pada saat ini jiwa Xiaoyan tiba-tiba tertarik tersedot ke dalamnya. Tekanan yang sangat kuat ini membuat jiwa Xiaoyan seolah-olah dihancurkan menjadi berkeping-keping.
Rasa sakit langsung menerpa jiwa Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar menggeliat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus bertahan dalam situasi ini ketika menatap sosok raksasa. Rasa sakit ini benar-benar menyebar dan sepertinya kekuatan spiritual Xiaoyan terkuras dalam waktu sekejap. Perasaan ini sungguh sangat tidak nyaman dan Xiaoyan seolah-olah merasakan tubuhnya kekurangan darah dan menjadi mayat kering. Namun pada saat yang bersamaan, ledakan tiba-tiba terjadi. Sosok raksasa yang membuka matanya lebar-lebar pada saat ini juga menutup matanya. Jiwa Xiaoyan juga pada saat ini gemetar dan jiwa Xiaoyan seolah-olah sedang dibentuk ulang. Dahi Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan keringat ketika Xiaoyan perlahan membuka matanya. Namun pada saat yang bersamaan, Xiaoyan juga terkejut mengetahui bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah meningkat. Meskipun Xiaoyan benar-benar merasakan sangat sakit yang tak tertandingi pada saat sebelumnya, namun pada akhirnya, peningkatan kekuatan spiritual ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa sangat bahagia. Hal itu dikarenakan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritual jika dibandingkan dengan meningkatkan kekuatan fisik ataupun doki. Oleh karena itu, dengan meningkatnya kekuatan spiritual ini, tentu saja siapapun yang menerimanya akan sangat senang. Selain itu, dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang berada di keadaan suci pada saat ini, hanya ada sedikit orang yang mampu mencapai ke tingkat tersebut. Bersamaan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang meningkat, pada saat ini jumlah bintang di tubuh Xiaoyan juga terus bertambah. Jumlah bintang yang sebelumnya 5.000 pada saat ini telah bertambah menjadi 7.000. Selain itu, faktanya lautan bintang milik Xiaoyan ini 2 kali lebih besar daripada lautan bintang milik seorang dogat biasa. Hal itu berarti jika ada 7.000 lautan bintang, maka setidaknya Xiaoyan memiliki jumlah 2 kali lipat. Dengan begitu, secara otomatis maka kekuatan Xiaoyan juga benar-benar akan meningkat dengan sangat pesat. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini tidak berhenti untuk berlatih. Setelah memahami 2 warisan dengan jelas, Xiaoyan pada akhirnya segera menatap ke arah tangan kirinya. Warisan ini adalah warisan yang Xiaoyan dapatkan dari Tu Xiu Yuan. Alasan mengapa Tu Xiu Yuan begitu kuat adalah karena warisan dari lengan kiri ini. Bersamaan dengan Xiaoyan yang menatap ke arah tangan kiri ini, sosok yang mulia kembali muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tertegun karena banyak gambaran yang juga seketika muncul di benak Xiaoyan. Suara yang mulia juga pada saat ini terdengar ketika ia berkata bahwa keberuntungan dari Xiaoyan benar-benar sangat bagus. Xiaoyan telah mendapatkan jari, mata, dan lengan dari yang mulia secara sekaligus. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan juga tidak pernah menyangka akan bisa mendapatkan hal tersebut. Sementara itu, pada saat ini sosok yang mulia kembali menjelaskan mengenai warisan lengan kiri ini kepada Xiaoyan. Yang mulia menjelaskan bahwa kekuatan dari lengan ini adalah dapat menampung semua kekuatan dari Xiaoyan. Dengan begitu, maka Xiaoyan akan dapat mengintegrasikan semua kekuatan Xiaoyan melalui lengan kiri ini. Xiaoyan juga memiliki api dan guntur dan sekarang dengan adanya jantung api putih, Xiaoyan tentu saja akan bisa melesatkan kekuatan yang sangat kuat. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sangat terkejut karena Xiaoyan tidak pernah menyangka kekuatan lengan kiri ini memiliki efek yang sangat bagus. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini gambaran di benak Xiaoyan juga seketika berhenti. Xiaoyan pada saat sebelumnya ingin bertanya kepada Yang Mulia, tetapi gambaran terakhir ini sangat singkat dan Xiaoyan tidak bisa melakukannya. Xiaoyan tidak memiliki kesempatan dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Xiaoyan pun langsung menyerap kekuatan warisan lengan kiri yang Xiaoyan dapatkan dari Tu Xiu Yuan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini warisan itu pun memberikan Xiaoyan penambahan bintang-bintang di lautan bintang.
Lautan bintang yang sebelumnya berjumlah 7.000 pada saat ini telah meningkat menjadi total 9.000. Dengan begitu, Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah menembus ambang batas menuju ke arah dogat bintang 2. Xiaoyan pun merasa sangat senang di dalam hatinya, tetapi pada saat yang bersamaan, Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu. Xiaoyan tahu bahwa jika Xiaoyan ingin mencapai 1000 bintang terakhir dan mencapai lautan bintang berjumlah 10.000, proses tersebut tidak mungkin dapat dilakukan dengan waktu cepat. Xiaoyan baru saja naik ke dogat bintang 1 dan pondasi Xiaoyan sejujurnya pada saat ini masih belum stabil. Jika Xiaoyan serakah dan ingin menerobos langsung ke dogat bintang 2, Xiaoyan khawatir hal tersebut akan membuat Xiaoyan mandek di masa depan. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa sepertinya Xiaoyan tidak perlu bergegas menerobos ke dogat bintang 2. Xiaoyan harus memaksimalkan kekuatan fisiknya di dogat bintang 1 terlebih dahulu. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan pun menghela nafas dan perlahan-lahan membuka matanya dan menatap ke arah semua orang. Pada saat ini semua orang masih memulihkan diri. Hanya Hansen yang pada saat ini sudah bangun dan Xiaoyan pada saat ini tersenyum ke arah Hansen. Hansen juga pada saat ini menghampiri Xiaoyan dan bertanya bagaimana kabar dari Yang Mulia Xiaofeng. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan baik-baik saja dan bagaimana keadaan dari Hansen? Bagaimana keadaan dari 10.000 prajurit hantu di bawah kepemimpinan Hansen? Hansen pun tersenyum dan berkata bahwa Hansen dan prajuritnya pada saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Setelah pertempuran, mereka telah mendapatkan cukup banyak waktu untuk memulihkan diri ke kondisi puncak. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sementara Hansen pada saat ini menangkupkan tangannya. Hansen berkata bahwa Yang Mulia pada saat sebelumnya benar-benar telah menghabisi 3 pewaris. Jika Yang Mulia tidak melakukan hal tersebut, maka Hansen khawatir mereka semua akan binasa. Oleh karena itu, pada saat ini Hansen ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Xiaofeng. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya menoleh ke arah si anjing. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa semua ini bisa terselesaikan karena si anjing. Jika anjing ini tidak membantai Tu Xiaoyan, Xiaoyan juga tidak tahu apakah Xiaoyan masih bisa hidup atau tidak. Hansen pun segera mengalihkan pandangannya ke arah si anjing yang pada saat ini sedang menggosok-gosok kaki Xiaoyan. Hansen pada saat ini merasakan perasaan yang akrab kepada si anjing, begitu juga dengan Xiaoyan. Sebelumnya Hansen sangat penasaran dengan identitas dari Xiaoyan. Tetapi melihat si anjing yang sangat akrab kepada Xiaoyan dan setelah merasakan perasaan yang familiar, Hansen pada saat ini semakin yakin bahwa sosok Xiaofeng ini adalah titisan dan reinkarnasi dari Yang Mulia yang sebenarnya. Hansen pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah si anjing dan segera mengucapkan terima kasih. Sementara itu si anjing pada saat ini masih ngelendot di kaki Xiaoyan seolah-olah tidak mempedulikan Hansen. Xiaoyan pada akhirnya hanya tersenyum pahit menatap ke arah Hansen yang pada saat ini dicuekin. Setelah itu Xiaoyan pun segera menatap ke arah si anjing sebelum akhirnya berkata kembali kepada Hansen. Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin berjalan-jalan sedikit sambil menunggu semua orang selesai memulihkan diri. Hansen pun mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini segera bergegas pergi bersama dengan si anjing. Xiaoyan pada saat ini terus bergegas maju dan di dalam perjalanan, si anjing pada saat ini mengonggong ke arah Xiaoyan seolah-olah ia ingin menunjukkan sebuah tempat. Si anjing pun menggigit baju Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerti apa yang diinginkan oleh si anjing. Xiaoyan pun bertanya kepada si anjing apakah ia ingin mengajak Xiaoyan untuk pergi ke suatu tempat. Si anjing pun menganggukkan kepalanya dan Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya si anjing pada saat ini bergegas pergi. Xiaoyan terus-menerus mengikuti pergerakan si anjing hingga setelah beberapa saat, Xiaoyan pada saat ini sampai di sebuah tebing dan Xiaoyan bisa melihat ke bawah tebing.
Si anjing juga pada saat ini menggonggong mengisyaratkan agar Xiaoyan menatap ke arah tebing. Xiaoyan pun mengikuti kemauan dari si anjing dan Xiaoyan pada saat ini seketika benar-benar terjekut. Di seberang tebing ini terdapat juga tebing di mana tebing tersebut melontarkan banyak jiwa-jiwa ke bawah tebing. Sementara di bawah tebing ini adalah api yang berkobar yang sangat panas. Melihat gambaran ini, Xiaoyan benar-benar terkejut dan tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah neraka? Mungkinkah ini adalah jiwa-jiwa yang bersalah yang sedang ditebus oleh api dari neraka? Xiaoyan seketika merasa merinding di dalam hatinya melihat pemandangan yang benar-benar tidak lazim. Meskipun pemandangan di hadapan Xiaoyan ini jauh, tetapi hal tersebut benar-benar membuat Xiaoyan merinding. Sementara itu, kemunculan Xiaoyan juga pada saat ini tampaknya menarik banyak jiwa-jiwa yang sedang mengalami penyiksaan. Jiwa-jiwa yang belum disiksa pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh amarah. Namun dengan keberadaan dari si anjing pada saat ini, mereka mengerutkan kening dan tidak berani mendekat. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini menatap ke arah monster iblis yang tak terhitung jumlahnya, si anjing segera menarik kembali pakaian Xiaoyan. Xiaoyan pun menoleh ke arah si anjing yang pada saat ini menunjukkan gestur seolah-olah memberitahu Xiaoyan sebuah tempat. Xiaoyan pun seketika menoleh ke arah yang pada saat ini ditatap oleh si anjing. Xiaoyan melihat ada sebuah gua dan Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah si anjing ingin Xiaoyan masuk ke sana. Si anjing pun menganggukkan kepalanya dan Xiaoyan pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari si anjing. Setelah Xiaoyan memasuki gua, Xiaoyan bisa melihat bahwa struktur gua ini benar-benar sangat aneh. Ini tampak seperti sarang yang sangat besar dan Xiaoyan pada saat ini masih terus mengikuti pergerakan si anjing. Setelah beberapa saat pada akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan. Si anjing pun kembali menggonggong sebelum akhirnya menatap ke arah dinding yang agak tinggi. Xiaoyan pun mengikuti tatapan dari si anjing dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut. Xiaoyan pada saat ini melihat banyak monster iblis yang dalam kondisi membeku di atas dinding. Tetapi hal yang paling membuat Xiaoyan merasa aneh adalah pohon yang memiliki daun yang berwarna hitam. Xiaoyan pun bertanya-tanya di dalam hatinya pohon jenis apakah yang Xiaoyan lihat pada saat ini. Selain itu, siapakah orang yang menanam pohon di tempat seperti ini? Sementara itu si anjing pada saat ini segera menghampiri pohon dan menggonggong dua kali ke arah si pohon. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seonggok wajah segera tertampil di bagian batang pohon. Dahan dan ranting dari pohon ini juga bergerak-gerak seolah-olah ia menanggapi lolongan dari si anjing. Pohon yang memiliki wajah manusia ini pada saat ini seketika membuka mulutnya untuk berbicara. Si pohon bertanya kepada anjing yang ia panggil anjing kematian apa yang terjadi. Si anjing pun pada saat ini menggonggong sebelum akhirnya sosoknya menoleh ke arah Xiaoyan. Si anjing pada saat ini seolah-olah memberitahu mengenai Xiaoyan dan si pohon pun segera menoleh ke arah yang ditoleh oleh si anjing. Sosoknya seketika melihat adanya Xiaoyan dan pada saat ini sedikit terjekut. Sosok pohon ini pun seketika berkata ternyata pada saat ini ada tamu. Si pohon pada saat ini tidak menunjukkan kemarahan melihat kemunculan Xiaoyan di tempat ini. Si pohon pada saat ini tampak memiliki sesuatu yang mendalam di dalam hatinya sebelum akhirnya bergumam bahwa ia bisa merasakan aura yang agak familiar. Menanggapi hal tersebut, si anjing pada saat ini menggonggong seolah-olah menjelaskan mengenai Xiaoyan. Pohon ini pun seketika sedikit terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh si anjing. Si pohon pun segera berkata bagaimana mungkin ini adalah sosok yang mulia. Ia mengenali aura dari yang mulia dan jika menatap ke arah bocah tersebut, bocah ini tampaknya hanya memiliki warisan yang mulia. Tampaknya hidung anjing kematian pada saat ini benar-benar sedang bermasalah.
Menanggapi perkataan dari si pohon, pada saat ini anjing kematian pun menggonggong dengan marah. Setelah itu, ekspresi keheranan pada akhirnya segera muncul dari sosok pohon ketika ia lebih memperhatikan detail dari Xiaoyan. Setelah cukup lama memperhatikan Xiaoyan, pada akhirnya si pohon berteriak keras ketika memanggil Xiaoyan dengan sebutan yang mulia. Si pohon pun terlihat memiliki ekspresi wajah dipenuhi kesedihan sebelum akhirnya lanjut berkata, "Akhirnya Yang Mulia muncul. Ia benar-benar sudah lama menunggu Yang Mulia kembali dari kematian." Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dengan apa yang dihadapi oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang harus Xiaoyan ungkapkan. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah mereka berdua adalah peliharaan dari Yang Mulia. Si pohon pun pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa mereka semua adalah favorit dari Yang Mulia. Yang Mulia telah membesarkan mereka selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya Yang Mulia juga meninggalkan mereka. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa mereka benar-benar telah tersegel dari tempat ini. Xiaoyan pada akhirnya ingin memastikan dan bertanya apakah mereka disegel di tempat ini dan apakah mereka ingin Xiaoyan melepaskan mereka. Si anjing kematian pun menggonggong, sementara pohon ini pun seketika menganggukkan kepalanya. Si pohon pun lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa Yang Mulia telah menyegel mereka untuk waktu yang sangat lama. Ia benar-benar ingin menjadi manusia dan ia ingin menjadi saudara perempuan dari Yang Mulia. Sementara itu, di sisi lain, si anjing kematian pada saat ini menggonggong seolah-olah memberitahu keinginannya. Si pohon pun segera menjelaskan bahwa anjing kematian meminta kepada Yang Mulia agar ia bisa berbicara. Xiaoyan pun sedikit tertegun mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh keduanya. Xiaoyan pada saat ini juga seketika bertanya mengapa Yang Mulia menyegel mereka di sini. Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini, sang pohon pun seketika mengerutkan kening. Sosoknya berkata bahwa Yang Mulia lah yang menyegel mereka, oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan tidak mengetahuinya. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan berkata bahwa Xiaoyan hanyalah reinkarnasi dari Yang Mulia dan Xiaoyan tidak mengetahui alasannya. Si pohon pun seketika menghela nafas dan pada saat ini segera menjelaskan sesuatu kepada Xiaoyan. Sosok pohon ini berkata bahwa Yang Mulia membawa mereka ke sini sebelum Yang Mulia terjatuh. Selain itu, tidak ada alasan mengapa Yang Mulia melakukan hal tersebut dan Yang Mulia hanya memerintahkan mereka menunggu di sini. Mendengar cerita dari si pohon, Xiaoyan pada saat ini merasa melankolis di dalam hatinya. Xiaoyan secara tidak langsung bisa merasakan kesedihan dari mereka yang berdiam diri untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini. Xiaoyan juga berniat untuk membebaskan mereka, tetapi pada saat ini permasalahan segera muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan sejujurnya tidak yakin dan tidak mengetahui cara bagaimana Xiaoyan bisa melepaskan segel mereka. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa mereka juga tahu Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, ia khawatir ia tidak akan bisa berbuat apa-apa mengenai segel ini. Xiaoyan benar-benar khawatir Xiaoyan tidak akan bisa membantu mereka untuk melepaskan segel tersebut. Namun tampaknya masih ada kesempatan bagi mereka jika mereka mau membantu Xiaoyan. Mungkin dengan mereka yang membantu Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatan, Xiaoyan akan bisa dengan cepat melepaskan segel mereka. Mendengar hal tersebut, pada saat ini sosok pohon pun mengerutkan kening. Sosoknya merasa seolah-olah sedang dimanfaatkan oleh Xiaoyan. Tetapi bagaimanapun, Xiaoyan adalah pewaris dan reinkarnasi dari Yang Mulia dan ia tidak bisa menolaknya. Terlebih lagi, sepertinya hanya inilah satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa melepaskan diri dari segel. Si anjing pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimanakah Xiaoyan ingin mereka membantunya. Si pohon memiliki kemampuan untuk memperkuat tubuh fisik.
Selain itu, ia juga bisa memperkuat senjata asalkan bahan-bahan untuk senjata tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sementara itu di sisi lain, si anjing pada saat ini menggonggong dan segera menghampiri Xiaoyan. Si anjing pada saat ini segera membuka mulutnya dan bola cahaya seketika keluar. Tak lama setelah itu, bola cahaya ini pun seketika perlahan-lahan padam dan menampilkan setetes esensi darah. Xiaoyan pun sedikit terkejut melihat si anjing yang pada saat ini benar-benar mengeluarkan esensi darahnya untuk Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini sosok pohon merasa sedikit tersentuh oleh perlakuan dari si anjing. Setelah itu si pohon pun segera berkata kepada Xiaoyan sebelum mereka lanjut, "Izinkan ia untuk melihat garis keturunan yang dimiliki oleh Yang Mulia." Xiaoyan pun mengangguk dan sosok Xiaoyan pada saat ini sedikit mendekat. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki kekhawatiran sekali terhadap mereka berdua. Terlebih lagi setelah melihat ketulusan si anjing yang pada saat sebelumnya mengeluarkan setetes esensi darahnya. Sementara itu setelah Xiaoyan mendekat, sosok pohon pada saat ini menggerakkan ranting-rantingnya. Seutas daun pada saat ini seketika terjatuh dan daun tersebut seketika mengenai kelapa Xiaoyan. Daun ini pun menghilang dalam sekejap dan cahaya pada saat ini seketika menyebar. Tak lama setelah itu cahaya pun perlahan-lahan menghilang dan pada saat ini sosok pohon menganggukkan wajahnya. Sosok pohon ini pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa kekuatan garis keturunan dari Yang Mulia pada saat ini masih tipis. Selain itu, meskipun cabangnya sangat banyak, tetapi kekuatan dari garis keturunan ini tidaklah murni. Jika Yang Mulia bisa menemukan darah yang murni, maka si pohon akan dapat membantu Yang Mulia untuk membentuk kembali tubuhnya. Sementara itu, untuk tetesan darah yang sebelumnya diberikan oleh anjing kematian, karena garis keturunan dari Yang Mulia masih belum kuat, hal tersebut tidak akan bisa langsung diserap oleh Yang Mulia. Selain itu, setetes darah esensi dari anjing kematian ini setara dengan 1/10 dari kekuatannya. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan bagi anjing kematian. Tetapi bagaimanapun juga, anjing kematian benar-benar telah dirawat oleh Yang Mulia di masa lalu, oleh karena itu tentu saja ia akan setia kepada Yang Mulia. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar merasa sangat tersentuh di dalam hatinya. Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini benar-benar ingin membantu mereka melepaskan diri dari segel di tempat ini. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tidak tahu kapankah Xiaoyan akan bisa membantu mereka. Tetapi tidak peduli seberapa sulit dan seberapa lamakah Xiaoyan akan bisa melepaskan segel, Xiaoyan pada akhirnya berjanji kepada keduanya. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan akan memegang janji ini di dalam hatinya. Ketika Xiaoyan bisa membuka segel ini, maka Xiaoyan tidak akan mengatakan banyak hal lagi. Xiaoyan akan langsung membuka segel ini dan membiarkan mereka semua lepas dari segel. Mata Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan sinar dan tekad setelah Xiaoyan mengucapkan janji tersebut. Si pohon dan si anjing juga pada saat ini merasa sangat senang meskipun mereka tidak tahu kapan mereka akan bisa berhasil dibebaskan. Pada akhirnya sosok pohon ini pun segera berkata bahwa ia memiliki nama Black Mulberry Tree. Julukan Yang Mulia berikan kepadanya adalah Woodbumps dan Yang Mulia bisa memanggilnya dengan sebutan tersebut. Di masa lalu, selain membantu Yang Mulia untuk memperkuat kekuatan fisik, ia juga dapat memperkuat senjata. Tetapi seperti apa yang ia jelaskan sebelumnya, bahan untuk memperkuat senjata mesti bahan yang sangat bagus. Dengan begitu, maka peningkatan kekuatan senjata ataupun tubuh fisik benar-benar akan sangat meningkat. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya, sementara si pohon pada saat ini menatap ke arah pedang berat besar di punggung Xiaoyan. Pedang berat ini selalu dibawa-bawa oleh Xiaoyan dan pedang ini selalu ditutupi oleh kain putih. Si pohon pun segera berkata, "Izinkan ia untuk melihat senjata yang dimiliki oleh Yang Mulia."
Ia ingin melihat apakah ia pada saat ini akan bisa meningkatkan kualitas dari senjata tersebut. Xiaoyan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengambil pedang berat misterius ini. Pedang berat ini masih sama seperti dahulu dengan berat yang tak tertahankan. Xiaoyan masih kesulitan untuk mengangkatnya dan Xiaoyan pada saat ini segera menyerahkannya kepada si pohon. Sementara itu si pohon pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya ranting-rantingnya seketika mengeluarkan cahaya. Cahaya ini seketika membungkus pedang berat misterius dan setelah beberapa saat, cahaya pun memudar dan pada saat ini pedang berat milik Xiaoyan memiliki tekstur yang sedikit berbeda. Si pohon juga pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa bahan asli dari pembentukan pedang ini dapat dikatakan sedikit terlalu biasa. Tetapi meskipun begitu, senjata ini dapat dikatakan sebagai senjata yang bagus. Namun peningkatannya kali ini tidak terlalu besar dan hanya meningkatkan kecepatan dari serangan. Jika saja ada material yang lebih baik, maka senjata ini akan bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Xiaoyan pun seketika segera mengambil pedang berat misterius miliknya dan Xiaoyan segera mengayunkannya. Xiaoyan pada saat ini mengayunkan pedang tersebut dengan santai. Xiaoyan terkejut menemukan bahwa kekuatan pedang ini masih belum hilang tetapi keringanannya pada saat ini bertambah. Mata Xiaoyan pun berbinar dan Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa ini benar-benar tidak buruk karena peningkatan ini benar-benar berhasil. Setelah itu Xiaoyan segera mengeluarkan semua puing-puing dari cincin penyimpanannya. Ini adalah benda-benda harta rampasan yang Xiaoyan dapatkan selama pertempuran sebelumnya. Banyak benda yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiaoyan, tetapi setelah si pohon melihat semua benda ini, si pohon pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa tidak ada barang yang bagus untuk bisa digunakan sebagai penempaan. Barang-barang ini benar-benar tidak berguna dan tidak akan memiliki efek apapun terhadap peningkatan kekuatan ataupun senjata. Bahkan pada saat ini benar-benar tidak ada inti monster yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan paling minim. Xiaoyan pun tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh sosok pohon. Xiaoyan pun lanjut berkata jika begitu permasalahannya, maka di masa depan Xiaoyan akan mencari bahan-bahan yang terbaik. Si pohon juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa ia memiliki list daftar barang-barang yang akan dapat bisa meningkatkan kekuatan maupun senjata dengan sangat pesat. Setelah selesai berbicara, si pohon pun segera melambaikan rantingnya dan pada saat ini sebuah gulungan melayang di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengambil gulungan tersebut sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera kembali bertanya. Xiaoyan bertanya di manakah pada saat ini mereka berada? Apakah pada saat ini mereka sedang berada di kehampaan utara? Jika begitu permasalahannya, bukankah Xiaoyan akan menghabiskan banyak waktu untuk bisa datang ke sini di lain waktu? Menanggapi hal tersebut, pada saat ini sosok pohon itu pun segera melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah sebuah tempat. Sosoknya juga pada saat ini berkata bahwa Yang Mulia pada saat ini tidak perlu khawatir. Ada lubang cacing teleportasi yang khusus dibuat oleh Yang Mulia untuk berteleportasi. Melalui lubang cacing tersebut, Yang Mulia akan bisa datang ke sini kapan saja. Selain itu, lamanya waktu perjalanan hanya akan ditempuh dengan waktu sekitar 1 hari. Namun Yang Mulia juga harus meninggalkan batu virtual tersebut agar Yang Mulia bisa kembali ke tempat awal Yang Mulia berasal. Yang Mulia hanya harus menyuntikkan sumber origin dewa dan formasi akan dihidupkan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena diperlukan waktu puluhan tahun untuk orang-orang dari aliansi Doshan sampai ke tempat ini. Xiaoyan benar-benar tidak pernah menyangka Yang Mulia akan bisa menciptakan lubang cacing yang membutuhkan waktu 1 hari untuk sampai ke sini. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini menekan perasaan di dalam hatinya. Xiaoyan merasa sedikit lega dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai kembali berbicara.
Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan akan ke sini di masa depan sesering mungkin. Jika menghitung waktu, sepertinya pada saat ini sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Kelompok Xiaoyan sepertinya sedang menunggu dan Xiaoyan pada saat ini ingin pamit untuk kembali. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah si anjing dan berkata bahwa mereka harus pergi dan si anjing harus menunjukkan jalan kembali kepada Xiaoyan. Si anjing pun menggonggong dan pada saat ini segera berlari menuju ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya setelah berpamitan, Xiaoyan dan si anjing segera pergi meninggalkan sosok pohon. Xiaoyan pada akhirnya dalam waktu singkat segera kembali ke posisinya semula di mana kelompoknya sedang memulihkan diri. Pada saat ini semua orang pada dasarnya telah selesai memulihkan diri masing-masing. Mereka pada saat ini tampak terlihat sangat cemas karena ketidakberadaan dari Xiao Feng. Namun begitu melihat Xiao Feng yang datang, pada akhirnya mereka semua meletakkan batu berat yang tertanam di hati masing-masing.